المسألة الثالثة مسألة سنة مرة الله دلهم باب أحكام الحكم هذه المسألة من المسائل التي توقع فيها خلاف كبير بين العلماء الأمر بالشيء تنين برنتا بشيء كلام سيتو سيتو هل قونا فهو تنين كانس الأمر بشيء نهيون بانيك لارangan عن ضده dari lala benda yang kisai amla atau bunten. Hadir masalah tining panik kenyataan banyak banyak tining panik kenyataan masalah minal masail panik setengah dari banyak banyak masalah Allah tiwaku asyik kami pafiah dalam masail khilafun pun apa perbincangan kabirun seraja bainal ulama yang tanah ulama wa ta'addadat ban ababitongan fihi dalam kadin ta'anki khilaf al-madhahib pun apa banyak-banyak madhab wal kalam bantining akan berbicara fi hadhil mas'alah dalam panik nyatana mas'alah mahsurun panik se'e hasraki se'e cokop aki se'e tentu aki fil makna dalam makna la fil lafzi bunten dalam lafad idhil jami'u karna sa'ung idhal jami'u karna sa'ung kuna tinin saka idhal jami'u na idhal jami'u karena tining idil jami'u karena tining sakat pina muttafiqun apa ni kesepakat tapi ulama ala anna qawlu ingat sang guna basana dabun orang kum mancing sampean ghairu qawlihi panikah lain nadabuna engki orang la takot jak tojuk basana sampean sakat pina ulama pita seperti apapun sepakat bahwa lafal kum mancing abaan nikah lain pemahamna lain ben pemahaman la takot jak tojuk basana nah tak tahu juga bisa tuntai dungan ini ke lain maka pembicaraan al-amru bisya'i hal huwa amrun bididdihi kalian tahu cokop dalam pemahaman atau dalam makna saja fa'innahma maka sangkuna panapa kedua nakul ban la taqon suratani panik kedua contoh mukhtalifani mukhtalifatani sepita kedua wadidhali keban karena kalian tahu wajib-wajib radul kalam panapa mabali pembicaraan fi hadhil mas'alah di dalam panikan nyata na mas'alah ilal makna da ka makna fa idza qala al qa'il maka na la kana atabu basar satu uskun nang ada fa hal huwa fil makna bi mathabati qawli la tataharrak abla maka pona apa huwa tiningka di selafal uskun fil makna dalam pemahamna bi mathabati qawlihi panikeneng-neng e keneng nada bunu iki qa illa tataharrak cha akuli sebab an amla la babutan mun bada orang kak dito adam uskun napa kak dito an di arte yani didduhu ilarang apa depan di arte cha akuli ba dia ada ustaz amla faqila maka itu buaki innal amra bisyai'i nafsun nahi an diddih sawakuna perintah kalau mesti situ nafsu nahi panika adzat aban larangan antitihi dari lalawan akikan lalawan akan desai mun e perintah ke situ situ artinya soro ce ala ko larang sebalik katisau fi dzatil wahidati bil qurbi wal buddi bin nisbati li syai'in akati anyi fataki dua akati anyi fataki dat al wahidati sesitung bil qurbi kalaban semak wal buddi ban jauh bin nisbati kalaban anyan daraki di syai'in ikan di dua perkara kaki pun tak semak ke singkong ya berarti jauh mun kaki jauh dari singkong berarti tak semak mun kaki kocak jek masemak berarti kau tu jauh mun kaki kocak jek masemak berarti kau tu jauh tetidak masemak yang dikata oleh al-amru bi'adami taqarub itu amrun bi'tabaun perintah kan kui jek masemak berarti perintah kan kui menjauh wakilah badas ada buhaki wakilah pun ada buki annahu pun apa sa'un kuna innahu pun apa sa'un kuna eki kata al-amru bisyai'i laisa panika tanda panapa eki al-amru bisyai'i nafsan nahi panika adzatta otaba eki adzatta larangan anil didi dari sebalik wa innama benayin bastana yata dhammanuhu mencakup pun apa eki
al-amru bisyai hu da kadiduhu. Nikah hutan bani paskin. Esoro mancing bani andi artian elarang atau ju. Tapi eko caki esoro mancing itu mencakup deka adiddu toju. Toju hari itu elarang kia ken karo bani satu-satunya toju seelarang. Toju ini kebagian dari diddun. Karena bagian dari diddun maka al-amru bisyai'i itu nahyun amma yatadommanu didduhu wa yadullu alaihi bil-iltizam ban anotuaki atau yudallu ban ikala bitotu alaihi ingata segajit segima yatadommanu hunika bil-iltizami kalaban lawazim kalaban parkara setakning buruk iltizam itu semasteh. Lianna al-amru kana sakuna panapa perkara da lianna al-amru kana sakuna panapa perintah dalun panika nutuki al-man ing ada se alarang natarki dari aningkel wa min lawazimil man ibad panika setengah dari banyak-banyak kapasten larangan atau anyeka min dalika dari ka disa amr man uhu tining anyeka orang nal addadi dari atau man uhu tining anyeka ka disa ki amr atau orang al-adadati dari banyak-banyak sahabat. Fayakunu maka badak lam rupa napa perintah dalam panikan utuaki alalman ingat sealarang minal adadati dari banyak-banyak sahabat. Bil iltizami kalaban iltizam. Kalaban kapastian. Kalaban manabi tak bisa untur. Lagi ini kan contoh lagi dalam praktika. Wakilaban ejabu aki. La yadullu alaihi aslan. Ta'anu tuwakib unapa al-amru bisyai alaihi ngatasi nahyun aslan sama sekali. Hakikat taqawul pertama dan qawul nomor dua ini kada pada. Cuma mana bi qawul saya pertama ini kemutlak ini kedidduhu langsung tak oleh. Sedangkan menurut qawul saya nomor dua ini ke kongang didduhu kak dintoh lam min ghoira lawazim bani lawazim. Mona celing dari siakil kalam mau tak berkondisi dan nikah benih lawazim nikah hukum bisa benih perintah. Wakil la yadullu ali aslan al amru bi syai la yadullu ala an nahi bidid dihis aslan kalau bersama. Li an al amirah karena seungguhnya pasir orang si amrenta al amir hamzana ibalajang isim fa'il dari amarah. Li an al amirah karena seungguhnya pasir orang si amrenta qad yakunu panika terkadang pada amin ghafilan panika selop panit did sebalik hina yuwajjihul amr na laikana anu cuaki pasaraki amir alam roda perintah wa yastahilu ban mustahil al hukmu pana penghukumi ala syaingan situ itu ma'al ghaflati asartana lopan hudadi kalisengki diddin. Kalau masalah tu dinding masalah, kama dekat tu kata oleh nanya put pasal kalau fiha dalam kaitan masalah, kalamun fiha. Kalau masalah tu dinding masalah, kama dekat tu kata oleh nanya put pasal kalau fiha panik dalam masalah, kalamun tiring cabu kata sebanyak la yata seta buat lagu ikadika itu engki kalamun kathir hadal mu jazu pon apa panika nyata nak kitab seeperengkis. Ala kulihal. Beda pembahasan dalam bab hukum kali itu kita tahu apa kan itu bahas dalam qawaidul fiqh al-amru bisyai hal huwa nahyun an diddihi ikhtalafal ulama pada sama cakki na'am al-amru bisyai amrun an diddihi pada sama cakki la al-amru bisyai la yadullu ala nahyi bididdihi bal yadullu ala nahyi bila wazimi diddihi. Sada baki dan al-amru bisyai la yadullu ala anna diddahu muharramun. Tak ada zuki khilaf antara ulama. Antara pun dalam kitab selebih raja. Akati dalam kitab al-luma muntahasul al-mahzul ibhad dan lain semacam. Jika jelas akil lebih luas kong langkong saya syarai sekarang
Syekh Dr. Hasan itu. Nika baca boleh bi sambian. Karena kali untuk pondasi dasar qawaid napa dasar-dasar cara memahami hukum tentu epon nika mapalengan karena butuh praktik sebanyak. Cuman ketika kula membacanya paham, dan budi ketika mau sudah ke fikih, melalui semacam paham, tidak ke jalur, napa saya ketemu sarang para ulama.